Assalamualaikum warahmatullahi itu. Kembali lagi bersama dengan aku, Syaz Kedahan. So, pada video kali ini aku nak share sikit pasal resep yang baru saja aku ambil dalam masa dalam seminggu. And sekarang ni baru je jalan dalam 328 ni, 330 lah sekejap lah, sampai lah dalam 330 km. Baru je jalan. Ha. And then aku ambil RSL yang ada stripe, yang stripe baru punya. So then ya, masih lagi standard kilang, tengok telinga capang. And then seat dia kerah. Motor ni agak tinggi sikit dengan aku. Yang ketinggian aku hanyalah 150 cm saja, tapi boleh ya. Kita buat dia. Jinjak sikit lah. Tak banyak pun. Finishing chrome lah. Lepas tu ni finishing dia punya, orang kata apa orang ni, benda apa orang panggil, berapa ambil lah. Lepas tu dia punya hand grip throttle ni bagi aku agak lenguh sikit lah. Sebab tengoklah, biasa punya dia kena tukar. Kalau kata nak long distance, better tukar lah. Pakai sedap sikit. Ni pun aku naik semalam, terpenat Gunung Jerai pun duk main-main ni pun lenguh tangan. Yang tak bestnya, dia punya tempat kelas ni, dia dekat hujung. So dia kelas-kelas panjang orang panggil, kelas hujung. Kalau dengan aku tak syok lah, aku biasa kelas pendek. Lepas tu pada lagi gear, ha, kalau kata nak masuk gear satu, bila aku tahu aku berhenti dekat traffic light lah selalunya. Kemarin kena, buat tak masuk gear kan, rupanya dia kena pump kelas. Tak tahu lah. Kalau kata aku dapat yang jenis ni, kalau yang lain tak tahu lah. Okey kot. Pump kelas 2-3 kali kadang baru masuk gear satu. 2-3 kali tu lah, tak lebih. Capacity tank liter dia aku rasa korang dalam 4.8-4.5 liter macam tu lah kot noh. Darab pula dengan harga minyak yang sekarang. And then kira kasar, lebih kurang boleh pergi dalam sat nak kira lah. Dan RSX ni juga macam yang hampa tahu, memang ada sistem ABS. Aku try naik semalam yang Gunung Jerai tu, test dia punya nama apa, ABS. Alhamdulillah function elok. Enjin buat masa sekarang ni aku duk test ni, rasa macam ada nak kena buat sikit. Dia rasa macam tak berapa nak shock sikit lah kalau dengan duk besok duk naik lah. Macam dia rasa macam kasar lagu mana pun tak tahu. Okay, kalau saya memang pasal top speed, ramai yang test tu dalam, boleh pergi dalam, tak tahu dalam berapa orang kan. Kalau kata motor apa, boleh komen dekat bawah tengok apa yang mana dah pernah try top speed standard kilang, berapa boleh dapat. So yeah guys, kepada yang baru saja sampai dekat YouTube channel Syaz Kedahan, jangan lupa untuk tekan button subscribe yang warna merah dekat bawah dan tekan lonceng untuk dapatkan latest notification dekat untuk dapatkan latest notification. Ni aku daripada Allah, ni aku daripada gurun nak balik rumah bapak aku kat Baling. Rasa kepas habis kan, dengan seat dia kerah. Mau kata long distance ni rasa nanti kena pergi tukar seat yang orang tak apa, lembut sikit kan. Kata nak sembang pasal top speed. Okay, aku try eh. InsyaAllah. Okay, gear 3 dulu. Okay,
Cara jalan kampung. So, kita try lirik. Tadi dapat dalam 121 kilometer power. Okeylah. Sampai di sini video aku pada kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dekat next video. InsyaAllah jumpa lagi dekat next video. So kepada hampa yang tak subscribe lagi, silalah subscribe dekat bawah tu, button warna merah. And then dekat loceng untuk dapat letter notification pada YouTube channel aku. Dan jangan lupa juga untuk tekan button like, comment dan share video aku ni. InsyaAllah. Bye-bye. Assalamualaikum.